Undloop. Ini dia. Ya, assalamualaikum. Ini adalah Abu. Ini adalah salah satu penonton setia. Abi, penonton setia Kambangan Goyang. Yang katanya bisa menerobos gerbang ini katanya. Wah. Kemarin waktu saya upload video terakhir itu kan, saya tercegat di sini nggak bisa masuk. Tapi katanya oleh Abi ini kita bisa menerobos. Lewat ngendi carane? Ya mbuh, kita lihat aja tutorialnya. Bibi, cara mlebune piye? Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Katanya dia mau pengen ikut Ninja Warrior. Oke, pangga oke. Iki aku sedang pora ya, Mbuh, iki sakmene. Nek dhewe awake cilik. Iki piye motore tinggal kene iki? Oke, ini motornya ditinggal di sini di bawah pohon talok, lalu orangnya tinggal masuk aja di sini. Ya aku iso pora iki, sik tak nyobosin anu. Bismillah, jangan ditiru. Cek sedeng aku. Durung lemu berarti. Wah, iki nek Mas Catur ya tak sedeng iki. Liga 1 ya, Mbuh. Oke, alhamdulillah. Nah, 3-1 Lionel Racodeng. Ini nanti kita masih menunggu dua orang ya, Mas Catur sama Liga 1. Ini saya rasa ini Liga 1 sama Mas Catur kayaknya enggak sedeng ini sih. Oke, langsung aja kita gas ke tanggul. Oke, mancing lagi. Kali ini kita masih di Waduk Cengklik lagi. Di episode sebelumnya kemarin kita gagal mancing di tanggul karena kita terblokade oleh pintu-pintu yang semuanya tertutup. Tapi kali ini kita bisa menerobos dan akhirnya kita akan mencoba mancing di tanggul. Dan ini kondisi sekarang seperti ini ya, cukup terbengkalai. Biasanya di sini banyak orang jualan dan cukup tertata. Nah, ini di sini biasanya lapak-lapaknya ini banyak yang jualin, tapi sekarang sudah cukup terbengkalai karena memang terblokade tanggul. Wih, ini dia. Lah, ternyata cukup ramai. Saya kira sepi kalau hari biasa dan sudah terblokade seperti ini. Ternyata itu cukup banyak juga yang mancing ya di sana itu. Paling ramai itu sebelah pintu air ke timur itu. Kalau yang di sini memang agak sepi. Ini benar ini, Bi. Kita targetnya mancing di selatan Akasia. Oke, itu dia Pulau Akasia di situ. Dan ini cukup nggak terlalu badai ya. Biasanya badai, kita langsung turun aja. Ini pas nang gitu lagi. Oke, ini kita memutuskan untuk di sini aja karena ini pas di selatan Pulau Akasia. Ini dia Pulau Akasia, pas ya, ning kidul pas pokok. Itu dia, sudah ada beberapa pemancing di sana. Ternyata cukup ramai pemancingnya, kirain sepi. Dan ini cukup asap sekali ya, sudah sampai kelihatan batu-batunya. Ini asap sekali Waduk Cengklik. Wah, ini saya akan agak maju aja ngarepan gini ya. Akhirnya banyak ya. Oke, Waduk Cengklik spot tanggul di selatan Pulau Akasia, kita coba. Tapi sebelumnya seperti biasa kita harus pondasi dulu supaya bagus dan tidak liang. Untuk menu pondasi kita kali ini adalah jajan warung. Oke, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Sampahnya jangan lupa di kantongnya dulu, jangan gitu nggak usah cepat nanti dibuang di sampah. Atau ini ada yang bagus, ini dari salah satu penonton setia Kambangan Goyang, katanya sampahnya malah dibawa pulang dulu, itu lebih bagus. Nanti dibuang di sampah di rumah aja, jos, mantap bos. Nah, oke, alhamdulillah sudah lumayan cukup bagus. Mari kita melakukan penyerangan. Seperti biasa ya, penyerangan pertama adalah bom andalan tentunya. Langsung saja satu kepel depan situ yang nggak usah jauh-jauh karena kita 100% pinggiran depan situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya jangan lupa dikepir ya untuk memperluas jangkauan. Kita langsung kepir aja depan situ juga, nggak usah jauh-jauh biar ikannya pada berkumpul di sini. Dan ini dia, karena bom sudah dijatuhkan itu saatnya pertempuran segera dimulai. Ini dia senjata baru saya, senjata darurat ini sebenarnya, tekek yang sangat murah meriah, yaitu adalah tekek Isabella. Nera percaya lagi Isabella. Tapi ini Isabella ya, bukan Isabella. Kalau yang mahal itu Isabella L loro nek sing Isabella L siji. Ini materialnya bukan karbon, bukan fiber ya, tapi adalah pring. Tapi jangan salah, ini sudah terpasang real seat, sudah ada pegangannya. Itu tuh karet
bakar, tapi kabel bakar. Dan juga sudah kolong, jangan salah, ini sudah kolong, mantap sekali. Oh ya, ini adalah produksi dari tetangga saya ya, Om Kris. Kemarin waktu saya bakar-bakar itu katanya, timbang tuku tegek sih, lebih baik nyoba dulu tegek produksinya. Nanti buat yang minat silakan ya, bisa hubungi aja. Sistemnya adalah PO. Langsung saja kita gunakan tegek darurat ini, apakah bisa mendapatkan ikan di Waceng alias Waduk Cenglik spot Tanggul Selatan Pulau Akasia. Langsung saja kita siap. Selak awan dan selak rame. Ini masih jam 6.46, hampir jam 7. Oke, ini dia amunisi sudah ready seperti biasa. Walaupun tegeknya darurat, tapi rangkaiannya tetap andalan ya. Andalan kambangan goyang 3 mata kail. Menunya juga andalan. Yang atas kita kasih balon untuk menarik perhatian. Yang bawah untuk eksekusi ada cacing dan juga udang. Yo, langsung saja kita coba depan situ ya. Tepat di atas kita ngebom. Apakah tegek Isabella bisa mendapatkan ikan di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Set. Oke, mantap. Ini target nila 10 jari ya, untuk menguji ketangguhan tegek Isabella. Nila 10 jari. Ya kuwi, kita langsung tes tegek Isabella. Ketangguhannya ini sudah ada ikannya ya, insya Allah ya, bismillah. Tapi ini saya sudah yakin ini sudah ada ikannya. Oke, percaya Rabi. Nah, ini saya nyewa tes ya, tapi tegek Isabella langsung setrek di Waceng ya. Ya, belum teruji nih tegek Isabellanya karena masih sak jempol tok ya. Nanti kalau sudah 10 jari baru teruji nih tegeknya. Tapi alhamdulillah strike pertama di Tanggul Selatan Pulau Akasia, Jos. Oh, kita coba lagi ya. Semoga saja 10 jari habis ini ya. Bismillah, tegek Isabella. Set, wah, ini kurang maju gini. Walaupun cedak tetap digondol ini. Ini dia. Tegek Isabella. Waduh, kalau dari gondolnya kayaknya kan kecil ini. Niki ya, kemungkinan sudah ada lagi, kurang maju kira tok nyobok ewan iki jan iki. Yo api tuh. Wah kayak Isabella di sebelah iwak yang cukup besar. Langsung saja, ini akhirnya teruji kayak Isabella. Oh, waduh, tegek Isabella teruji. Kita lihat ketangguhan tegek Isabella. Kita lihat ketangguhan tegek Isabella. Wah. Semoga tidak patah. Aduh. Tukel mentah ini ki. Waduh. Tegek Isabella, ayo jangan patah tegek Isabella. Oh ya, benar, seser. Oke, ini dia api bawa seser, alhamdulillah. Wah, tegek Isabella, ini dia, alhamdulillah. Ini dia tegek Isabella berhasil mendapatkan dan sudah teruji oleh babon. Ini berapa jari kita tes dulu? 5 jari, babon 5 jari. Walaupun belum 10 jari tapi sudah teruji oleh separuhnya, 5 jari. Alhamdulillah, tegek Isabella mantap sekali. Manuharanya sangat cantik sekali. Oke, Om Kris, tegeknya mantap. Monggo yang mau order. Nah, ini dia, alhamdulillah, strike pertama kita langsung 5 jari. Strike kedua, alhamdulillah. Oh, kita coba lagi tegek Isabella, mantap sekali, tidak patah ternyata. Diajar nila 5 jari, the best. Nah, yo, langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Depan situ ternyata rosah, tengah-tengah 100% pinggiran saja, langsung diajar 5 jari. Aduh, tuh. Kita lihat, nah, oren dulu, pides, oren. Wah, putih menyusul itu sepertinya. Kita lihat dulu ini putih apakah menyusul. Cetuk mancing. Itu dia putih. Tapi rambut pelah lumayan. Tinggal awalan lumayan sih. Ya, tetap disyukuri itu kuncinya. Nanti langkut dikasih sing luwe. Nah, jadi salah satu kunci memancing itu adalah, ya sebenarnya enggak kunci memancing ya, kunci hidup itu adalah bersyukur ya. Nanti kalau kita dapat tidak sesuai apa yang kita inginkan, tetap bersyukur. Nanti insya Allah akan dikasih yang lebih. Ya, itu tadi buktinya ya. Wah, ini dia akhirnya Gojek Travel Lokal Liga 1 dateng. Wah, bacot antek iki, Gus. Langsung saja kita coba lagi depan situ.
gitu. Set, jangan lupa ya, pokoknya bersyukur. Hah? Ngapain? Oh, ngapain? Gila lagi, belum langsung dikseret mengait. Minggil, aduh, astagfirullah, kena lu. Ya Allah, ya Rob. Dahlah, hau benan, cuy. Selatan pulau Akasia, ya, hau sekali. Oh, set lagi nyemlung, kisah langsung ditarik nengah itu. Jangan-jangan super-super hub itu dia ngonek api. Wah, ternyata api ini adalah spesialis bedek. Oh, waduh, ini sudah ada pembahas di bedeknya, mantap. Ini tinggal Mas Catur ini yang belum datang ini. Mana ini Mas Catur ini? Katanya mau nganter anaknya dulu sekolah. Wah, lah umur itu, mau tenan ini insya Allah. Lagi dirasain di Ustoko. Ayo Mas, lewat nanti Mas mau. Sedeng. Sedeng gua elok. Apa gede desa bodo sedeng berapa sepule. Mantap. Tersangkane abi pokoknya ya. Mantap. Nah, isne ini tersangkane abi. Iki cuwetuk langsung geser, cuwetuk langsung geser ya satu. Yo. Apa ini? Oke, oke rapopo. Minese bari iki ya, babone bari iki. Alhamdulillah. Mulai badai, guys. Badainya mulai kenceng nih. Kira-kira ketok nih gondo. Nah, tapi kalau ikannya masih haup seperti ini enggak apa-apa. Nih nek wis ra haup ya berat. Itu cantik sekali. Duh. Aduh, tak kira muncul. Lumayan, not bad. Ih, tipis sekali hook up-nya. Di bibir pakai, Adalah, tenang dong. Dia omongin tipis sekali hook up-nya, malah rendang di antara. Aduh. Oh, coba lagi. Siapa tahu nanti lebih besar dapatnya. Aduh, badannya semakin menjadi-jadi kan. Putih. Wah, gak sak meneh net mau nih lah bule tapi sak meneh. Ya bener gurnalin tak ket mau. Yes, berat tapi rapuh lah alhamdulillah daripada kakak ya. Coba lagi, ini badainya sudah luar biasa sekali nih, badainya sangat-sangat kenceng dan tidak leren. Terang enak badai ini melah sekali. Yes. Iya iki. Mapi teman tipis. Aduh, bisa minit gitu. Hah? Nah, ya babonnya buter sih cita dari anak-anak. Yuk, berat lagi. Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Nanti kalau masih bocil-bocil aja kita kukut aja. Ini soalnya badainya juga gak mereda. Ini dari tadi masih kimplah-kimplah sekali. Mapi. Mapi lagi. Ini tapi berat sekali. Ini lah bule. Oke, alhamdulillah. Ini lah bule. Mantap sekali. Sesnya agak naik tapi cek sama ini menek. Iya, ini tutupnya itu orang ini. Pokoknya harus kosong. Badannya menek. Jangan mana belas. Aduh. Mas Catur juga sudah kukut nih tadi. Mas Catur isi ini garek orang dulu. Ini juga sudah menyerang. Ini si Cita jebelit apa nih. Seperti biasa, petik kita lemparkan ya, kita rilis saja. Apa belum guys, petik ya. Guys. Tapi tahu Jabi, apa sing entuk lima ayo. Spesialis petik. Loro. Sing ayo, sukut. Dicari dong apa. Ayo dikasih di sore. Nasi ketatap. Jangan ditiru pokoknya. Mantap om, TGE om. TGE jos, emang kurang dawa. Kurang dawa. Ora tugel kok kuat kok. Tapi ini lho Sabella lho, mantap kok TGE mu. Lengkung ini ra? Lengkung ini. Lengkung ngene suwe banget iki. Yo, njenengan beto mawon iki. Lah wis ben sik. Hasil dari TGE kok bengi kok. Oke. Oke, ini dia hasil mancing kita.
kali ini di spot Tanggul Selatan Pulau Akasia menggunakan TG Isabella. Mantap sekali ya, TG Isabella sudah cukup teruji ternyata tadi. Dihajar Manohara 5 jari sudah mampu menaikkan. Mantap sekali, cukup teruji ya TG Isabella. Jangan lupa Isabella ya, bukan Isabella. Kalau Isabella itu mahal sekali, kalau ini Isabella L-nya cuma satu, ini murah meriah sekali tentunya. Tapi sayang sekali tadi setelah ini naik, berikutnya disusul hanya oleh bocil-bocilnya ini. Ini tadi sebenarnya kita dapat bonus satu betutu ya, tapi sayang sekali sudah mati. Jadi ya sudah, jatahnya Toto untuk kali ini tidak ada. Kebetulan ini juga sudah mati semua ikannya. Oke, kalau gitu karena ini tadi sebenarnya niat saya mau saya kasih Om Kris, karena beliau yang sudah membuatkan TG Isabella ini. Tapi katanya tadi Om Kris malah minta bakar-bakar. Ya sudah, langsung saja ini nanti akan kita bakar untuk yang ukurannya besar ini. Lalu yang kecil-kecil ini nanti akan kita goreng. Nilap letek goreng crispy. Oke, kalau gitu langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita eksekusi. Oke, ini dia sudah ready untuk kita bakar. Langsung saja untuk jatah bakarnya adalah Om Kris. Om langsung baik Om. Nah lalu ini untuk jatah gorengnya atau nila pletek goreng crispy ini adalah bagian saya. Langsung saja akan saya goreng nanti di sini. Sambil menunggu Om Kris bakar-bakar, kita juga nyambi dengan goreng nila petek goreng crispy. Langsung saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ini sudah panas minyaknya, ini dia seru. Oke, ini dia sedang proses masak-memasak, nanti langsung ketemu kalau sudah matang. Oke, ini dia akhirnya sudah matang. Ini adalah nilanya, nila besarnya yang aduh tapi sayang sekali ya remuk ini tadi, ambiar lah ini. Terus nilanya ini yang pletek goreng crispy ini, sama satu lagi nila goreng biasa. Jadi ada 3 menu langsung. Dan tidak lupa ini juga sambal kecapnya mantap sekali. Oke, langsung saja yuk Om, langsung diwiti Om. Ini dia sudah ready. Nah, ini dia nila bakarnya, walaupun ambiar tapi jos sekali ini, mantap. Ini juga betutu peleteknya goreng crispy juga mantap renyah sekali ini. Yuk langsung saja nila bakar ditambah nasi hangat dan juga sambal kecapnya ini tentunya. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim, ini dia. Mantap ayo minum. Ya Om Kris Bu. Enak bro Om. Oke, ini kita mau lanjutkan makan dulu, nanti langsung ketemu aja di closing ceremony. Ya alhamdulillah kita sudah kenyang sekali, dan ini dia nilainya sudah bersih, tinggal balung-balung itu. Ini tadi hasil mancing pakai ini dia ya, TG Isabella yang sudah teruji sekali, mantap ini Om TG. Dan ini dia sang pembuatnya adalah Om Kris. Ini Om naik mengkoyak naik sing pesen tirik kopi lagi Om ini Om. Kira-kira tidak kopi lagi nenek sing pesen. Kurang tahu, nanti saja. Oke, siap. Oke, ini karena Om Kris juga masih bingung iki nek teh kayak gini nek ditol arep diregopi. Nah, ini lebih baik kita adakan giveaway saja. Monggo silakan bagi yang berminat untuk TG Isabella yang sudah teruji mampu menaikkan nilai babon 5 jari. Langsung saja ikuti giveaway ini, caranya nanti tulis di kolom komentar, ketik mau lalu spasi harganya ya. Kalian bantu menentukan harga untuk Om Kris tagnya ini berapa. Contohnya misalnya nanti mau spasi 50.000 atau mau spasi 2 juta. Nah, nanti untuk harga yang muncul paling banyak itulah nanti yang akan menang, dan penjawab pertama nanti akan kita kasih tag Isabella. Mantap. Demikianlah Fishing Story episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip. Semoga menghibur dan menjadi manfaat untuk seluruh penonton setiap
Mutia Kambanganku ya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang mau request spot atau punya info spot A1 juga silakan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah kalau saya ada kesempatan dan juga memungkinkan akan saya coba. Simak terus keseruan cerita mancing saya di Fishing Story episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jos iki om tak kei. Mantap. Sip. Tuyu. Undlup. Nyopi. Full ya. Wis ngerekam ya. Wis nanti bentar ya. Wis. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu. Ini dia pause dulu aja. Luput. Tadi di tracking, nah, ngajar tracking. Trackingnya saya ngobang lah. Ini dia tanya tracking. Lah keter-keter itu stabil tracking ini. Dedak apa? GoPro stop recording. GoPro stop recording.